Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada hari ini dua sekawan kembali lagi ke Jalan Kalenyar 1. Ini adanya di Kelurahan Jembatan Besi, ngikutnya Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Jadi hari ini ketemu coba nge-review harga burung di kios rumahan. Dan kiosnya itu masuk dalam gang teman-teman ya. Kita terakhir nge-review di kios rumahan ini tuh sekitar, belum lama sih, sekitar 40 hari yang lalu. Cuman ternyata mungkin penjualannya agak lumayan luar biasa pesat. Makanya ownernya itu ngabarin kita lagi. Sebelum mulai, admin selalu mendoakan buat teman-teman semuanya mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, diberkahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin lagi nyari murai batu prospek arahnya buat lomba, ini mungkin salah satu rekomendasi. Karena walaupun kiosnya di dalam gang, tapi stok burungnya cukup lumayan luar biasa bagus-bagus untuk patokannya teman-teman ya. Dari jalan raya tadi kita nengok tuh, masuk kurang lebih ke dalam sekitar 110 atau 100 meteran lebih lah, kita masih sembari jalan. Dan di depan kita ini ada pertigaan ya, kita belok ke sebelah kanan, di sebelah kiri ada warung. Dan untuk nomor rumahnya itu nomor maksudnya yang rumah ketiganya teman-teman ya. Kita langsung coba nanti masuk ketemu sama sang pemilik atau owner kios aja. Assalamualaikum Mas An. Waalaikumsalam Om. Kita ketemu lagi Mas ya. Iya. Jadi hari ini Mas untuk Galeri Murai Jakarta stok burungnya gimana Mas nih? Stok untuk stok hari ini Om ya, itu stok hanya beberapa ekor. Oke. Okay. Emang tidak selalu kita kasih over sih Om ya. Siap. Jadi keluar stok barunya. Karena mungkin kalau terlalu banyak juga burung pada apa ya, kurang kondisi ya. Kurang kondisi bener. Oke. Okay. Berarti hari ini sebagian stok emang stok baru-baru gitu ya? Stok baru Om. Terus bisa melayani kirim sampai kemana gitu Mas? Untuk pengiriman bisa Om, seluruh Indonesia masih terjangkau ya tentunya. Okay. Bisa kita bantu kirim. Kalau misalkan ada yang mau tuker tambah gimana Mas? Tuker tambah saat ini kita stop Om di JNJ. Oke. Okay. Dikarenakan? Karena untuk kita perbarui untuk stok-stok yang baru ini Om ya, supaya fresh semua dulu. Supaya fresh. Ya. Oke. Okay. Terus di sini buka dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Kalau seandainya teman-teman mantau ke sini Mas, ini kan dalam gang nih. Pakai mobil itu parkirnya di mana? Nah, parkir ada Om, cuman konfirmasi dahulu. Saya pakai mobil Om, nanti ada disediakan tempat parkir. Oh, chat WA aja dulu gitu ya. Iya. Siap. Nanti langsung kita lihat harganya Mas ya. Siap. Pertama kita lihat di teratolan dulu Mas ya. Iya. Tuh. Ini begitu dikeluarin burung tuh, vektornya mantap banget Mas ya. Iya. Dari indukan seperti gimana Mas? Kalau indukannya tentunya pretasian ya Om ya. Pretasian. Pretasi. Karena emang di sini itu untuk trotolan bener-bener milih Mas ya. Iya, kita pilih semua sih Om. Jadi nggak ngasal ngambil gitu bahasanya ya. Oke. Ini jadi kode ring berapa Mas? Kalau untuk kode ring ini 337 Om. 337. Terus harganya gimana Mas? Untuk harga ini kita kasih 2.100.000 saja. 2.100.000. Iya. Itu full set atau gimana? Full set Om. Ada gratis ongkir kah? Gratis ongkir tentunya Om ya. Meliputi? Untuk DKI Jakarta itu bisa pembayaran di tempat. Oh, bisa. Dan pulau Jawa kita kasih free juga. Oh, jadi free ongkir ke seluruh pulau Jawa. Cuman khusus yang di DKI Jakarta bisa COD. Iya. Karena di sini ada kurir khusus ya. Bener Om. Kisangaran juga masih oke lah Mas ya. Iya. Terus ini yang dikeluarin Mas ada murai trotolan lagi ya. Kalau ini dari indukan seperti gimana Mas? Sama Om, satu indukan sama tadi cuman beda betin. Poligami. Iya tuh. Ini burunya kelihatan sangar banget ya. Iya. Ini kode ring berapa Mas? Untuk kode ring 339 Om ya. Harga jualnya? Untuk harga ini 2 juta saja. 2 juta rupiah? Iya. Tuh. Ini karakternya emang burung giras Mas ya? Giras Om. Tapi dia maksudnya udah pur total ya? Pur total, kulit kering hijau ya? Pur kering gitu ya? Jadi misalkan mau dikirim kirim hijau udah aman? Aman. Ini sama maksudnya full set ada free ongkir juga? Iya. Terus yang dikeluarin Mas, ini untuk yang kode ring berapa nih? Nah, ya ini daun lebar ya Om ya? Iya. Nah, ini sama. Ini burung masih lebih muda dari yang tadi ya? Iya, cuman ini satu indukan ya Om, sama yang 337 tadi tuh. Oh ini? Ini mungkin adeknya kali ya? Iya, ini 336 ya kodenya ya. Terus harganya berapa nih? Untuk harga ini kita spill harga itu kasih 2 juta saja. 2 juta rupiah? Burung vector Mas ya? Vector Om. Ini sama ya, maksudnya full set free ongkir juga free ya? Ongkir. Ekor lengkung ya Om ya? Iya, dan yang di Jakarta bisa COD gitu Mas ya? Iya. Ini cakep banget kalau ini. Iya Om.
ini sama yang tadi masih satu peternak atau memang beda? Oh, beda om. Beda peternak tuh. Mantap banget ini burung ya. Iya. Ini kode ring berapa nih? Ah, untuk kode ringnya saya sepil sebentar om ya. Jadi kode ring berapa pasnya? Ah, untuk ringnya itu RBC 340 om. 340. Iya. Harganya gimana mas? Untuk harga ini kita kasih harga 2,3. 2.300.000. Iya. Ini tuh enak nyari banget. Nyari lawan burung ya? Iya. Nyari lawan bener loh. Tuh. Ini buat teman-teman yang tertarik silakan di screenshot aja mas ya. Iya. Ekornya juga lumayan agak panjang ya om ya. Tuh. Iya. Ini buat asli nih mewah mas nih. Ini punya full set free ongkir juga ya? Iya. Kalau ini dikeluarin untuk yang kelihatan ekor panjang mas ya? Indukan ekor panjang kalau ini om. Indukannya ekor berapa kali berapa? 24 sih om, 24 up lah. 24 up? Dikali? Kali 14-an lah. Oh, panjang ya? Panjang om, 14 lebih dikit sih om. Trotolan pun udah kelihatan cukup panjang ya? Cuman indukannya jantan tuh sekarang jadi 24 up tuh, tadinya 25. Oke, ini kode ring? Untuk kode ring itu setia CTMK. Harganya gimana mas? Untuk harga ini kita kasih sepil 2,3 saja. 2.300.000. Iya. Full set, free ongkir juga. Ini kategorinya ekor-ekor panjang mas ya? Iya. Ini tentunya burung emang udah pur total kering. Pur terus, total. Emang udah aman lah ya di kering mas ya? Ini lagi dorong atau emang ekornya udah segini doang atau gimana sih mas? Ekor pendek sih om kayaknya ini. Emang ekor pendek? Iya. Tapi usianya pastol, pastol dewasa? Pastol. Oh masih pastol. Tapi hariannya dari segi materi gimana mas? Materinya alhamdulillah ada om. Ini. Pokoknya materi dibilang komplit ya ada penariannya udah kepantau. Oh ini? Mm-mm. Terus kode ring berapa harganya gimana mas? Untuk kode ring kita spill bentar om. Oke jadi kode ring berapa nih? Untuk ringnya itu Tatsumaru ya om ya. Tatsumaru. Maru. Iya. Harganya gimana mas? Untuk pastol ini kita kasih murah saja om ya. Berapa 1,5. Itu? Oh 1.500.000. Iya. Ini full set. Full set. Misalnya ebot masih bagus banget. Iya. Tapi kayak gini ada gratis ongkir kah toh? Gratis ongkir tentunya. Meliputi? Meliputi DKI Jakarta untuk pembayaran COD-nya. Oke. Okay. Pulau Jawa kita kasih free ongkir. Oke. Okay, jadi Pulau Jawa dan DKI Jakarta bisa COD gitu ya? Iya. Tuh. Terus untuk yang ini mas, ini ya. Ekornya panjang mas ya? Iya, ekor 25 ya om. Ekor 25? Bulu baru. Pastol dewasa atau gimana? Untuk usianya ini usia ya 2 kali mabungan mungkin om. Masih kaki muda lah ya. Iya, kakinya hitam. Daun ekor lebar banget lagi ya? Iya. Ini maksudnya burung pernah digantang atau? Nah, untuk harian rumahan mungkin om. Oh, karena ekor panjang ya? Ini jadi kode ring berapa nih? Nah, untuk kode ringnya itu ring double ring ya om ya? Oke. Okay. Karena belum baru datang, belum kita sepil ya. Oh, belum disepil? Iya. Oke, jadi berapa mas? Ring mekar kali peternak APBN ya om ya. Harganya gimana mas? Untuk harga ini 6,5 saja. Burja full set? Full set om, berikut sangkar ya, ada teboknya juga. Oh ini ada teboknya? Ada. Tapi nanti free ongkir kah? Mm-mm. Tapi free burung ini hariannya gimana mas? Maksudnya materinya gimana mas? Untuk materi ini karena ini baru datang ya om ya. Okay. Nanti kita kasih video sebelum pengirimannya ada. Oh jadi gacor bermateri? Iya. Cuman karena ini baru datang banget. Iya. Nanti untuk teman-teman yang penasaran silakan simak video setelah ini ya. Iya benar. Waktu video masih di kampung gitu. Benar. Sekarang kita ke burung murai batu yang mulai udah on mas ya. Iya. Kalau ini informasi pernah prestasi gacor rumahan atau gimana mas? Untuk harga ini om ya, ini prestasinya udah pernah ekspektasi lah presan. Oke. Tuh materinya enak banget full. Burungnya enak loh. Mm-mm. Ini usianya kurang lebih gimana mas? Usianya sekitar 2 kali mabungan om. Berarti masih bisa main di murai muda lah ya. Bener. Terus ini kok ini ternakan kan? Ternakan om. Kode ringnya berapa itu mas? Untuk kode ring itu 76.
powdering 76. Ini harganya gimana Mas? Nah, untuk harga ini 5.500. Tapi full set. Full set berikut sangkar. Sangkarnya sangkar baru Mas ya? Iya. Tapi ini ada free ongkir juga. Free ongkir dong tentunya. Tapi kalau burung-burung yang udah gacor seperti ini Mas, yang udah materian ya atau prestasian, nanti yang di Jakarta bisa COD juga. Bisa. Oh, tetap bisa. Bisa. Oh, jadi untuk teman-teman pokoknya lagi nyari murai batu, kategorinya prospek arahnya buat lomba Mas ya. Benar. Nanti silahkan dieksekusi. Tapi nanti settingan bahan masih ada. Tetap kita kasih semua. Oh, tetap dikasih. Nah, untuk burung yang udah harga segitu untuk labran, natresan, itu kita kasih semua. Ini volumenya kencang. Tembus dong. Materinya itu full Mas ya. Iya, perenjakannya tapi nggak dibuang ya. Biasanya ada. Ada. Kayaknya namanya burung kadang pas disut lagi onnya. On. Mm-mm. Lagi muntah-muntah. Kadang juga enggak gitu Mas ya. Terus yang di tembakannya tajam-tajam banget Mas. Iya. Ini MH ya? Oh, muda hutan. Muda hutan mapan tapi Mas. Udah mapan. Heeh. Tapi informasi pernah prestasi atau masih aktif? Masih aktif. Masih aktif prestasi kan. Mantep. Ini cililinnya enggak kebongkar ya, Om? Biasanya ada. Cililinnya ada. Oke, ini hutan mapan prestasian Mas ya? Iya. Terus harganya gimana Mas? Untuk harga ini Om ya, kita sepil harga itu 6.500 Om. 6.5. Full set juga. Full set Om tentunya. Nanti sama free ongkir juga ya. Iya. Ini ekor berapa sih Mas? Ekor 19-an lah Om. Kurang lebihnya ya. Iya, kurang lebihnya segitu. Cuman kalau burung-burung buat lomba sih ekor enggak mempengaruhi Mas ya. Yang penting rajin umbar aja. Iya. Tuh. Enak Om. Ini lakbetannya sama cilininya enggak dibongkar. Biasanya ada. Ada Om. Tapi lakbet dan cililin tandus. Tandus Om. Ini emang karakternya volumenya tandus banget ya. Tuh. Tuh. Ini buat nanti settingan ada mas ya? Settingan tetap kita kasih, cara pengumbarannya, pokoknya komplit kita kasih. Cuman mungkin nanti kadang suka beda tempat, beda cuaca, tinggal dikurangin ya. Atau ditambahin gitu Mas ya. Iya. Pokoknya nanti kalau masalah pengondisian sih utamanya. Tuh. Iya. Iya. Oh iya. Ini langsung nyambung ya? Iya, nyambung dia. Ini buat teman-teman yang lagi nyari ini hutan jarang ditemuin Mas. Jarang Om. Sekarang-sekarang ya. Langsung nyambung loh. Namanya panjang Mas ya. Bener. Terus yang di kerodong warna biru Mas. Ini usianya pastel dewasa atau gimana? Usianya MB muda juga. Oke. Tapi ini ekor nggak terlalu panjang ya? Iya. Tanda kok ekornya? Ini tapi ternakan. Enak Mantep. Ternakan ini ya? Iya, ternakan. Informasi pernah prestasi apa Mas? Aktif Om. Prestasinya untuk labran juga aktif ini. Oke. Kodori? Velo BF. Harganya gimana Mas? Untuk harga ini 5.500. 5.500. Ya, full set. Tentunya free ongkir juga ya. Free Om tentunya. Ini stok terbaru banget Mas ya? Iya, alhamdulillah kemarin padahal sold out Om ya. Oke. Jadi BNC itu tidak overstock. Jadi Mas sengaja tidak overstock. Iya. Karena emang burung-burung ini prospeknya buat ganteng Mas ya. Jadi kalau overstock itu nanti malah takutnya burung nggak kondisi. Iya, benar. Atau ada yang kalah mental gitu Mas ya. Jadi mengantisipasi ke hal itu ya. Iya. Nah, kalau ini hutan atau ternakan nih? Ini ternak. Ternakan. Iya. Informasi pernah prestasian kah atau? Prestasinya aktif. Pokoknya untuk stok ini kita ambil yang prestasian Om ya. Tapi dari segi usia gimana Mas? Usia aman Om. Ini usia ya kurang lebih 3 kali mabungan. Cuman kakinya emang belum deker banget. Oh, cuman kurang lebih 3 kali mabungan ya? Iya. Tapi tuh, kayaknya enak Mas ya? Enak Om ini. Ini berarti kode ring berapa Mas? Ringnya ring kiss Om ya? Ring kiss. Iya tuh. Oh iya. Oh, panjang nafasnya ya? Sambungnya ya. Iya. Oke, ring kiss harganya gimana Mas? Untuk harga ini ya, yang lat presan itu 7.500. 7.5. Iya, full set juga ya. Nanti free ongkir juga Mas. Free ongkir tentunya. Lagi-lagi settingan tetap dibawain. Tetap. Terus untuk teman-teman yang ragu penasaran silakan datang. Dipantau langsung Mas ya. Benar. Tuh. Pokoknya settingan nanti pengiriman kita kasih. Soalnya ada di buku, kadang bukunya dibawa ke gudang kan Om. Jadi kita catnya di sana, mungkin malam kita cat. Oke, tentunya nanti kalau udah transaksi pasti settingannya dibawain. Settingan tetap kita kasih. Jadi mudah-mudahan ini burung-burung prestasian nanti di orang berikutnya pun tetap konsisten prestasi juga Mas ya. Iya. Cuman ya kembali lagi ke tahap pengkondisiannya gimana gitu ya. Oke. Tuh. Ring kiss ini ya? Iya. Ring kiss ya. Satu lagi Mas yang di kandang warna hitam ya. Ini
pastol dewasa atau embe muda sih om? Oh masih muda. Tuh lihat. Iya. Kakinya besar hitam. Tuh. Enak banget om. Ini ternakan kan ya? Ah ternak. Informasi pernah profesor. Kan? Nah kalau untuk ini ya waktu pastol udah pernah ikut di labresan. Waktu pastolnya. Ah ini bulu baru loh om ya? Oh pas sama bulu. Masih aktif untuk labresan juga. Enak ya? Masih muda loh. Masih muda lagi ya? Paruhnya telah. Terus ini masih menggilap banget bulunya mas ya? Iya. Tuh. Oh iya. Kode ring? Nah untuk ringnya ini. Ring kode ring 115 Purwokerto. Oh mungkin asalnya dari peternak Purwokerto kali ya. Iya. Terus burung dari sana. Oke, harganya gimana Mas? Nah, untuk harga ini 7.500. 7,5. Ya. Full set juga ya. Benar. Dan nanti sangkar BNR hitam. Oke, ada free ongkir juga ya. Tentunya free ongkir. Dan untuk settingannya kita tetap kasih. Oke. Pengumbaran wajib, nanti kita pengembunan juga ada. Pokoknya ada catatannya semua sih. Oh semuanya ada ya? Ada. Jadi tetap dibawain gitu mas ya? Dibawain om. Cuman ya lagi-lagi nanti di orang berikutnya mungkin beda cuaca ya, silakan tinggal ulet yang dikurangin atau ditambahin ya. Tuh. Lak bedanya. Panjang banget om. Masih muda lagi ya? Masih muda. Ini jadi bahasanya muda tapi berbakat mas ya? Berbakat om. Pokoknya kita kasih spesial untuk hari ini stok ya. Oke, buat teman-teman yang lagi nyari murai padi prospek silahkan di eksklusif mas ya. Benar. Tuh enak buat. Satu lagi mas. Iya. Dikeluarin. Ini ternak. Tapi ada blorok tipis. Ya? Ini blorok bukan sih? Bukan om. Jadi kayak bulu nitik krotonya tapi ya? Hilang iya. Tapi usianya gimana? Usianya itu 2 kali mabungan om. Oh, emang mungkin udah bawaannya kayak gitu iya, kan, ya? Ciri khas. Jadi kayak pastol mas ya? Ini ori F4 ya? Oh ini F4? F4. Informasi pernah pernah siapa? Nama burungnya Caster. Oh ini Caster. Itu ring Erna ya. Oke. Untuk harganya itu 6.800. 6,8. Ini kemungkinan apa namanya nanti joki ada nonton langsung dicolek saja. Oke. Ini jadi murai batu F4, ringnya Erna. Iya. Nama burungnya Caster. Iya. F4 ya. F4. Ini jadi untuk teman-teman yang lagi nyari murai batu F4 ya, bulu baru juga. Bulu baru. Jadi pas sama mabung ya. Benar, mengkilap banget ya Om ya. Iya. Tuh. Enak Om. Volumenya pedes banget Om. Nanti pokoknya dari segi settingan tetap dibawain. Terus untuk teman-teman yang ragu penasaran silakan datang. Dipantau aja langsung pantau ke dia sambil ngopi om pokoknya. Iya. Jadi maksudnya kalau dimantau kan lebih enak mas ya. Cuman kebanyakan itu om saya ntar kesana sold out kirim aja om, kebanyakan begitu kebanyakan ya, karena namanya udah main sosial media itu bener. Siapa cepet dia dapat mas ya. Karena burung YouTube nih set baru tayang 5 menit sold out, kadang udah ada yang transfer ya bener. Kan ya karena ya lewat sosial media lebih cepet lah mas ya. Iya tuh. Enak om pokoknya. Iya. Ini kayak pastol mas ya. Ini cungkoannya nggak dibongkar ya om ya? Biasanya ada. Ada. Wih, begitu dikeluarin langsung tembakannya mas loh. Ini pastel dewasa toh? Usianya lebih muda. Oh masih muda. Ini hari ini burungnya mewah-mewah mas ya? Alhamdulillah, makanya kita hindarin untuk tuker tambah karena kita lebih leluasa untuk cari bener-bener fokusnya ngejual-ngejual gitu mas ya. Bener. Karena kadang tuker tambah burungnya itu pasti kurang tidak kondisi sesuai ya, tidak sesuai apa yang kita inginkan untuk pelanggan sih. Oke, jadi kadang-kadang intinya sih ngejual lagi nya susah mas. Iya benar. Itu kurang lebihnya kayak gitu lah ya. Ini mewah mas nih. Tuh. Ini prestasi apa nih? Ini labresan juga. Kode ring? Ini ring PBI ya om ya. Oh ring PBI. PBI silver. Double ring ya. Siap. Nah, harganya? Untuk harga ini kita kasih 7,5 saja. 7.500. Iya. Gaya enak mas ya, aktif om ya burungnya tuh. Oh, iya. Volumenya tembus. Ini bener hari ini burungnya lagi mewah-mewah mas ya. Insya Allah memuaskan om. Jadi mungkin untuk teman-teman yang lagi dari jagoan, monggo khususnya buat ganteng mas ya. Karena pilihan lagi lumayan banyak. Ini stok-stok terbaru. Enak banget om pokoknya nih. Silahkan dipilih-pilih aja mas ya. Iya. Pokoknya siapa cepat ya om, kita bisa janji kemarin ada yang mau di DP akhirnya kita pertahankan, banyak yang nanyain akhirnya dibatalin. Oh akhirnya nggak jadi. Lebih baik sekarang kita ambil keputusan siapa cepat saja. Tapi sekarang yang kemarin mau di DP belum jadi burungnya masih ada? Masih ada om. Nanti coba kita lihat mas ya. Iya. Oh jadi kadang-kadang kayak gitu juga mas.
Wah, kalau ini borok mas ya? Iya. Ini juga selat ekor putih ya? Putih om. Tapi volumenya tandus. Ini kalau materi nggak usah diragui. Okay. Kapas tembak, jenggotan, kenari itu ada. Udah ngunci semuanya. Cuman emang kondisi kita pengambilan video tanpa setting ya om ya. Oke. Okay. Jadi yang dibongkar itu ya reel itu. Tapi sebenarnya lebih mewah dari ini. Mewah dari ini om. Ini informasi pernah presan mas? Nah untuk ini udah pernah masuk 3. Okay. Itu udah pernah alat presan juga. Siap. Aktif untuk di labran. Oke. Okay. Nah, burungnya apa namanya volumenya tembus ya ini. Siap. Tuh penariannya tuh. Kalau memang nggak dibongkar total. Nah untuk borok selap ini hanya satu ya om. Okay. Ya. Borok selap lah ya. Iya. Harganya gimana mas? Untuk harga ini 9.500. 9.500. Ini 27 lilin terus nyambung kenari gitu. Iya. Kapas tembaknya juga enggak dibongkar. Biasanya ada. Ada. Oke, ini tuh. Nanti settingan dibawain mas ya. Dia buangannya tuh. Ini mungkin hari ini lagi dia mau bongkarnya. Iya. Intinya sih gitu sih mas. Ya burung ulak betanya deh. Volumenya tembus nombong tuh. Pokoknya untuk teman-teman yang berminat silahkan diakses aja mas ya. Bener om. Ini udah dapat borok. Ini ekornya selap putih ya? Iya. Selap ekor jagonya satu putih. Mm-hmm. Di sayap ada bulu warna putih sayap sebelah kiri nggak salah. Oh yang sebelah kiri. Oke. Okay. Wah terus kalau untuk yang ini mas? Iya. Nah ini yang tadi saya bilang yang kemarin banyak yang nanyain karena saya megang omongan mau di DP akhirnya batalin ya ini om Budi. Oh ini. Iya. Ini kemarin terakhir bilang pernah prestasi apa sih? Untuk labran om. Oh labran. Ini gerejanya fase mas ya? Fase om sebenarnya gereja sambungan burung apa itu platuknya ada om. Ini yang kemarin berarti kode ring berapa? 22 ya? 22. Oke. Terus sekarang harganya gimana mas? Untuk harga itu kita kasih 4,8 saja om. 4,8? Iya. Itu full set broker ya? Hmm. Ini, jadi kemarin ada orang mau DP. Banyak yang nanya udah ditahan. Ternyata nggak jadi. Dibatalin sepihak. Ya kayak gitu lah mas. Tidak masalah, berarti bukan rezeki kita. Iya. Oke. Okay. Dan hari ini kita naikin lagi. Iya. Mudah-mudahan nanti ada yang tertarik mas. Benar. Ini ternak, hasil ternakan juga kan? Tuh enak om. Iya. Usianya kurang lebih? Usianya ini masih muda juga om. 3 atau 2 kali mabungan lah. Jadi masih bisa main di umur muda lah ya. Iya. Terus kalau yang ini mas? Ini ternakan juga ya? Iya. Ini warna bulunya masih cukup kelihatan mengkilap pas sama abu atau emang? Enggak om. Udah siap lah untuk gantang. Ini informasi pernah proses siapa nih? Ini kita kasih untuk kita anggap itu untuk labran ya om ya. Labran? Iya. Kode ring? Nah untuk kode ring itu 05. 05? Mm-mm. Terus harganya gimana tuh mas? Ini kita harga spesial saja 3.500 full set. 3,5 full set? Mm-mm. Tapi gini mas, ini free ongkir juga ya? Free ongkir tentunya. Dari burung-burung tadi dari awal sampai sekarang mas, misalkan teman-teman ada yang memantau lapangan itu emang siapa atau gimana? Bisa om, nanti disesuaikan. Okay. Ya kan, untuk harga kita sesuaikan maunya seperti apa. Oke. Okay. Nah, untuk tiketing nanti pembayaran itu biasanya dari pembeli. Oh, jadi kita kondisikan dahulu intinya. Siap. Bisa pantau lapangan, tapi minta waktunya untuk dikondisikan dulu iya, mas. Iya, cuman saya nggak janji burung itu masih ada intinya. Karena kan namanya udah masuk ke YouTube. Bener om. Cepet-cepetan sih ya. Bener sih om. Okay. Belum pengondisiannya kadang begitu. Karena kan kalau pengondisian kurang lebih ya 1 minggu mas lah ya. Iya. Oh iya mas An. Iya. Ini ada burung apa lagi mas nih? Ini baru mendarat satu lagi om ya. Baru mendarat satu lagi. Iya. Udah banyak tuh prestasinya ya. Dua. Okay. Dua, satu. Oh, ini nggak hanya sebagian sih om ya. Okay. Ini satu. Oh satu, satu, dua, tiga, dua gitu. Ah. Oh iya, emang prestasian gitu ya? Ini dari kawan kita tarik. Oke. Dari Om Sandi, terima kasih gaconya, pokoknya. Ini mau di-spill dulu atau enggak? Atau next time, ini kita buat main dulu. Oh, next time. Ya, pokoknya videonya ada nanti kalau mau, misalnya kata Om lihat video yang baru datang, monggo. Langsung lanjut WA aja ya? Ya. Oke, karena emang burung-burung udah prestasian. Iya. Oke mas An, ya. Ini untuk reviewnya cukup ya? Iya. Gini mas, saya mewakili teman-teman kecuman ini, tadi harganya udah net atau masih nego? Untuk harga langsung cat WA nego, cuman negonya kita tidak sebanyak ya berapa juta, berapa jutaan tidak. Karena pokoknya tadi kita asal ada lebih, ada laporan bagus, dan alhamdulillah untuk minggu ini laporannya positif. Ada beberapa yang udah dimainkan. Oh, dan dapet? Alhamdulillah. Jadi burung kerja lah gitu ya? Mudah-mudahan nanti penonton saya dari Pati, untuk yang udah dapat prestasi, yang belum mungkin tinggal dikondisikan saja. Terus akun sosial
sosial medianya apa aja, Mas? Ah, untuk akun sosial media kita biasa ya, Mbak. Oke. Okay. Untuk FB-nya itu Aan Mau. Siap. Untuk TikTok-nya itu Galeri Murah Jakarta. Jadi buat teman-teman ragu, silakan ikuti sosial media tadi biar tahu historinya, Mas ya. Siap. Ini terima kasih banyak, Mas ya. Siap, Om. Mudah-mudahan Galeri Murah Jakarta semakin jaya. Amin. Tentunya selalunya memberikan burung-burung yang berkualitas, Mas ya. Amin, Om. Siap. Oke, teman-teman. Itu tadi keluarga burung di Galeri Murah Jakarta yang berada di Jalan Kalenyar 1, ikutnya di Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Sekiranya cukup untuk lebih lengkap, tinggal di kontak nomornya. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih banyak yang menonton. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.